Selamat malam kepada semua rakyat Singapura. Nama saya Tan Kin Lian. Wawasan saya adalah untuk memperbaiki kehidupan bagi rakyat Singapura. Beberapa tahun kebelakangan ini, rakyat Singapura telah mengalami kehidupan yang lebih sukar. Mereka menghadapi persaingan sengit untuk pekerjaan, kos sara hidup yang tinggi dan pengangkutan awam yang penuh sisa. Mereka bekerja berjam-jam dan menjalani kehidupan yang tertekan. Pada pilihan raya ini, anda boleh memilih seorang presiden yang boleh menjadikan kehidupan anda lebih baik. Anda ada 4 calon untuk dipilih. Calon A adalah seorang doktor yang baik tetapi bukan seorang pakar dalam hal-hal kewangan. Ramai orang berpendapat bahawa dia tidak ada cukup pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat atau menggunakan rizab negara. Calon B telah bersaing dalam pilihan raya umum baru-baru ini di bawah parti pembangkang. Ramai orang takut bahawa dia bersikap konfrontasi dan tidak boleh bekerjasama dengan pemerintah. Calon C pula telah bergiat sebagai seorang menteri selama lebih 20 tahun. Beliau terlibat dalam pembinaan polisi-polisi yang telah lalu. Ramai orang bimbang bahawa dia tidak boleh bertindak secara bebas daripada penggara pemerintah untuk memperbaiki situasi untuk anda. Calon D adalah saya, Tan Kin Lian. Saya ada pengalaman sepanjang 30 tahun menguruskan sebuah syarikat insurans yang besar, menjaga simpanan kepunyaan lebih 1 juta orang dan aset sebanyak $17 bilion. Mungkin anda lebih mengenali saya sebagai bekas Ketua Pegawai Eksekutif NTUC Income. Oleh kerana saya tidak pernah bertanding di pilihan raya umum sebagai calon parti politik, saya sememangnya neutral dan non-partisan. Saya boleh bertindak secara bebas dalam menjalankan tugas-tugas presiden, terutama sekali untuk mencegah penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Saya akan menubuhkan satu majlis peribadi presiden untuk membantu saya berkomunikasi dengan rakyat dan dengar pandangan, kekhawatiran dan aspirasi mereka. Saya akan mewakili suara anda untuk menyampaikan isu-isu kepada pemerintah dan akan bekerja secara membina untuk mencari huraian yang terbaik untuk anda. Untuk anak-anak muda Singapura, ternyata ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Anda telah bersekolah dan belajar dengan gigi dan bersedia untuk bekerja keras. Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan gaji lumayan, cukup untuk memenuhi kos sara hidup, untuk membesarkan keluarga, untuk membayar flat dan menabung untuk persaraan. Masa depan seperti itu boleh menjadi kenyataan jika anda
ada seorang pemimpin yang berkelayakan, pemimpin yang percaya kepada kejujuran, keadilan, sikap positif, keberanian dan berkhidmat untuk rakyat. Ini adalah nilai-nilai peribadi yang saya akan bawa ke pejabat presiden. Saya bertanding dalam pilihan raya ini sebagai suatu kewajipan awam. Jika saya dilantik presiden, saya akan menderma sekurang-kurangnya separuh daripada gaji kepada badan amal dan usaha-usaha kebajikan yang lain. Saya percayai bahawa pemimpin-pemimpin perlu bekerja untuk rakyat. Kita perlu melihat ke dalam isu-isu penting berikut. Kita perlu untuk memberi pengiktirafan yang lebih baik terhadap pengorbanan warga lelaki yang telah berkhidmat dan perkhidmatan negara. Kita perlu mengiktiraf sumbangan lalu warga tua, terutamanya yang tidak mempunyai simpangan yang cukup untuk memenuhi keperluan harian dan bil-bil perubatan mereka. Kita mesti juga tidak lupa akan mereka yang tersepit di kelas sosial menengah yang menghadap masalah kewangan dalam pembangunan keluarga mereka. Kita juga perlu menyedari kesusahan orang yang mengganggu yang perlu mengeluarkan sebahagian simpangan CPF mereka pada usia 55 tahun. Beberapa pengkritik telah berkata bahawa Presiden tidak mempunyai kuasa eksekutif untuk memperbaiki hidupan yang lebih baik untuk rakyat. Mereka silap. Dengan mandat dan kuat dari rakyat, Presiden akan dapat menggunakan penyarunya ke atas dasar-dasar pemerintah, terutamanya apabila dia diminta untuk menggunakan rezab yang lalu. Saya telah berkhidmat untuk pemegang polisi NTUC Income dengan penuh dedikasi selama 30 tahun dan telah memberi anda dan keluarga anda pembayaran yang lebih tinggi ke atas simpangan dan perlindungan insurans pada premium yang lebih rendah. Saya harap anda akan memberikan saya sokongan anda di pilihan raya ini. Pada 27 Ogos, anda berpeluang untuk mengundi presiden yang boleh mewakili suara rakyat, yang bekerja untuk kehidupan yang lebih baik untuk semua rakyat Singapura. Undilah Tan Kin Lian. Terima kasih.